Ke-34. Kesalahan sejarah. Kesalahan sejarah. Di sini dikomentari, bagaimana orang bisa menyebut sejarah atau masa lalu itu memiliki kesalahan? Benarkah waktu luput dari ilmu, kuasa dan pengaturan Allah? Mustahil ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah. Allah SWT berfirman, tidak ada yang luput dari pengetahuan Rabbnya, biarpun sebesar zarrah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, itu kitab Lauhul Mahfuz. Surat Yunus, surat 10 ayat 61. Kata-kata salah yang semakna dengan tadi adalah menisbatkan penciptaan, pengaturan dan penentuan pada zaman. Lah salah Allah. Kan ada orang, kamu lahir di waktu yang salah. Atau ini zaman sudah edan. Zaman ini sudah salah. Dulu itu zaman itu salah, ya. Itu zaman yang keliru. Yang dimaksud adalah zamannya itu enggak cocok, harusnya seperti itu dulu itu. Harusnya zamannya kayak gini. Itu enggak boleh, Bu. Karena ini bahagian daripada bentuk kritikan kita kepada ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Allah itu lebih bijaksana, Allah itu lebih tahu siapa, kapan dan di mana dia paling tepat berada. Begitu loh. Kalau ibu pilih-pilih, ibu lebih enak hidup di zaman Nabi atau zaman sekarang? Kalau cita enaknya. Tapi lebih cocok hidup zaman Nabi atau zaman sekarang? Kalau menurut ilmu Allah, lebih cocok kita hidup zaman sekarang. Sehingga Allah hidupkan kita di zaman sekarang. Daripada kita hidup di zaman Nabi. Bisa jadi kita hidup zaman Nabi, ternyata kita menjadi orang yang melawan Nabi. Kalau kita hidup di zaman ini, Allah Maha tahu kita akan menjadi orang yang beriman dan akan membela Tauhid, bergabung di 212, umpama kan? Allah Maha tahu di zaman apa kita itu cocok hidupnya. Jadi jangan mencela zaman. Tayyib.